By the way, skill satunya Lucario ini bisa di-charge ya guys ya. Jadi ya, kalau bisa bisa charge, charge aja nih begini. Damage nya makin apa? Lagi deh! Kenapa lu kabur sih? Lawan gua! Lu berdua! Kenapa kabur? Saralalat! Bam! Halo, selamat pagi semuanya. Balik lagi sama Api Pelistian Desene. Ya, selamat datang di channel Acekewer. Oke, hari ini tuh bakal coba main Pokemon Unite nih, baru keluar beberapa hari lalu di mobile. Jadi buat kalian semua yang mau main ini langsung download aja di mungkin app sama Google Store kali ya, udah ada ya. Jadi ini salah satu MOBA yang menurut gua unik juga, karena untuk menangin gamenya kalian harus ngumpulin Pokeball. Seperti namanya juga Pokemon, gimana-gimana juga harus samain Pokeball. Jadi di Pokemon Unite ini kalau kalian mau menang, kumpulin Pokeballnya dan ngegolin di turret-turret yang udah ada di depan kalian. Bukan turret kali ya, gawang, ibaratnya gawang kali ya, gawangnya lah guys ya. Dari landingnya, jadi landingnya cuma terbagi, ada dibagi tiga juga di sini. Satu landing tengah itu buat, apa namanya itu, jungler ibarat katanya. Terus atas sama bawah, sama aja tuh kalau misalnya sama bawah. Nah yang menarik lagi di sini, dia itu ada, apa namanya nih, item yang mengharuskan kalian ini harus dilihat baik-baik ya. Di sini ada Wise Glasses, ini special attack, terus juga ini juga ada Razor Claw attack sama critical hit dan yang lainnya. Ini gue baru punya 4 dan saran juga buat kalian semua kalau misalnya kalian baru main karena harus praktis di sini. Nih, dapetin koinnya dan kalian harus beli health item yang tadi gue bilang. Karena health item itu cuma bisa dibeli dari goldnya, koinnya sama Aeros Ticket, ya kan? Gitu. Nah, ini dia nih, ya. Jadi gunain dulu Aeros Ticket sama Aeros koinnya buat kesini. Tapi kalau misalnya salah, tuh bisa kalian benerin di bawah. Oke? Okay? So, langsung aja kita bakalan coba main Pokemon Unite ini. Random match saya. Ini search matchnya masih cepat banget. Karena mungkin banyak banget orang yang main ini game. Dan kita lihat sudah masuk. Seperti biasa, Api Pulisan bakal jadi cewek di setiap game. Oke, hari ini kita bakal coba pakai Lucario. Mantap. Nah, ini battle preparation gue nih. Baru pakai potion doang. Gak bisa, baru punya potion doang. Terus health itemnya baru level 1 Razor Claw. Mungkin dari orang lain udah banyak banget yang udah pakai yang lebih bagus ya daripada ini ya. Jadi ya udahlah ya. Kita bakal coba aja. Oke, terus ini close combatnya kita bakal pakai Bone Rush. Dan ini ultinya range ya. Oke. Nah, Lucario ini butuh satu orang di depan buat ngebuka ultinya guys. Jadi ntar kita bakal tunjuk. Dan ada dua spot objektif yang mungkin harus kalian perhatiin di sini, yang paling atas dan yang paling bawah gitu. Yang paling atas itu dibilang Lord dan di paling bawah itu kayak Turtle guys. Berkata tuh ya. Let's go. Kita main. Acik. Deh, let's go. Ready? Go. Let's okay. Go, brother. Meteor Smash dulu kita naikin. Ini gua ke jungler aja kali ya. Junglernya si burung ya. Tenang. Bawahnya gua harus bawa nih. Alright. Nah, lu lihat nih ada Pokemon seperti ini, kita harus mati ini. Kumpulin Pokeballnya. Sap. Nah, ini Lucario ini ada tumbukan yang lumayan bagus juga guys. Kayak misalnya hit ketiganya dia bakalan nge-stun tuh. Tak gitu. Coba ya. Mantap. Terus ambil ini juga di sini. Jujur ya, selama gue main Pokemon mungkin gue juga bukan orang yang wah banget sama game Pokemon atau misalnya film Pokemon dan segala macam ya. Cuma suka aja gitu sama Charizard gitu-gitu. Ini. Satu hit. Nice. Nyambil dulu nih. Ini harus diambil ya. Sumpah ini yang ini harus diambil nih. Gak boleh dap. Abang. Clear dulu, Bang. Ini main golin aja. Nice shoe. Cepot dulu. Nah, golin nih guys yang gue bilang. Kudu digolin, guys. Bam, di slam dunk anjay. Lu lihat tuh. Jangan ngadi-ngadi lu. Ngangong aja mulut lu. Movement speed dapat. Let's go. Burung. Ah, kan lu. Ah, mati lu. Double kill, bos. Ini lagi deh. Satu lagi. Mantep banget tuh, lihat tuh. Goks banget. Api Pulisan Acik, warna cikoni jadi abu. Mantap.
Ntar guys, yang paling dibutuhkan lagi adalah darah nih guys ya. Ini untung gue pakai potion setiap 30 detik dapat nambah darah gitu. Emang baru punyanya itu sih lebih tepatnya. By the way, skill satunya Lucario ini bisa di-charge ya guys ya. Iya, kalau misalnya bisa di-charge, charge aja nih gini. Damage-nya makin apa? Lagi deh. Ngapa lu kabur sih? Lawan gua. Lu berdua. Ngapa kabur? Saralat bam 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 bam. Golin lu anjay. Aduh. Bang tuh, Bang. Mau dibantu lu aneh lu. Orang ini. Wow, ulti lu anjem. Mati lu kan? Langsung jadi abu. Ulti anjay. Gol! Itu dia ngancurin Tori begitu caranya. Jos! Pap 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 pap. Bam! Anjay, cukur cekonde. Ahai! Begitu aja guys main guys. Sebenarnya gampang guys kalau misalnya kalian menikmati gamenya. Anjay. Anjay mabar. Liatin tuh ya. Ya, ini kita harus bantuin atas dulu, ya. Buat ngebobol. Ah ya, itu ada objektif ya. Nongol, harus ambil dulu. Bang, ini ambil objektif, Bang. Objektif. Waduh, objektifnya udah diambil anjay. Oh, ngapain nih? Tuh dia kalau misal dapat objektifnya langsung bisa ngegolin guys tanpa ngecharge gitu. Itu yang rugi sebenarnya. Harus diperhatiin baik-baik tuh. Ah! Ini support ya apa punya sih? Mati lo. Ambil dulu guys, kita golin dulu. Gol dulu, bos. Bam! Lihat tuh langsung tuh. Itu guys, jadi yang bawah ini turtle kata harus ke turtle juga tapi itu urusan jungler sih sebenarnya tuh. Ambil dulu enggak apa ini enggak apa-apa. Jangan ngegolin dulu. Lu kan di ulti kan gua bilang. Bang. Ya Allah, lu wah sumpah lu enggak nyari masalah aja di situ mainnya. Orang mah nyari aman dia nyari masalah. Ini kalau udah begini caranya nih harus dilawan di ulti gaming bleger nggak ada rasanya gembel. Satu lagi nih lagi nih double kill anjay mabar. You're on fire. Yes, I'm on fire. Slime dan gaming gitu dia bos. Bawahnya masa jebol anjir. Matikan lo kambing. Di buff nih guys, ini di buff nih. Ambil nih, udah di buff. Di buff. Diambil. Wait, sabar lu. Gua ambil buff. Jangan di kill. Ampun bang. Bang, ampun bang. Wah, ini udah sampai ujung, cok. Wah. Mana teman-temanku? Wah. Objektif. Anjir, objektifnya. Harus diambil, cok. Ambil objektif lo. Enggak bisa. Kayak dia mau ambil objektif, guys. Gak sopan, Jok. Nih, Bang, bantuin, Bang. Nah, ini bisa langsung ngegolin, guys. Kita bisa langsung ngegolin sampai ujung. Kalau ada begituannya. Kalau enggak dijaga. Ayo. Ya Allah, itu dia di situ. Ya udahlah. Nah, makan tuh. Golin. Bam! Golin dulu Bambang, golin. Mantap gitu. Lah. Lah di backdoor anjim. Wah sumpah. Oh sumpah. Enggak bisa dibiarin. Gua ke bawah. Woi, cari jar. Itu tolongin. Cari jar gimana, cok? Wah, cari jar dia sumpah. Kami ha. Mati lo, sini lo, lagi. Jadi abu. Aku bilang lo jadi abu lo semua lo. Ya Allah, kagak ada yang defend ini orang-orang. Gimana sih bang? Aduh sumpah dah. Ngaco banget, nggak dibantuin. Nggak deh, ampun bang. Nah lo lawan dari sini di tower nih. Kalau misal di tower kita dapat ini guys. Bang bantu bang. Enggak jadi. Sumpah.
lupa di ulti tuh. Teman-teman gue pada kemana sih? Guys, pada Zapdos. The final stretch. Guys, Zapdos, guys. Aduh, ulti gue gak ada. Wah, bahaya banget ini. Aduh, ngekill dulu, cok. Jangan masuk dulu. Wah, batu abangnya. Sumpah, batu banget. Cok, buka map, cok. Pada dateng tuh. Buruan, Zapdos deh. Cakep. Gue gak tau tuh buat apa. Oh, dapet 50, cok. Ini ada jam-jamnya gini bisa langsung diambil ya. Dimasukin, guys. Makan tuh, kambing. Golin. What a goal. Gue bisa golin lagi. You're on fire. What a goal. Makan tuh, what a goal lu. Kami ya. Ah lu, combo wombo api kulistian, acik beris konde. Oh, mikron. Mantep banget. Wah, itu kagak sopan itu. Water goal lagi, dikit lagi. Sap. Pulang lu, cok. Jim, mengejar gua. Balikin bos. Ah, berdua. Anjim, gua lawan anjim. Ah, gua lawan dulu semua lu. Anjim, sini lu. Sini, sini. Bam. Anjay, menang gaming. Harus menang ya? Harus menang. Anjay. You win, bos. Acik kewer, acik onde. Wih, MVP-nya api kulistian. Anjay, 364 yang kalian pada ngapain? Nah, level 5, mantap. Dapat lagi, bos. Alright. Oke, guys, jadi itu dia dari gameplay Mobile Legend. You stupid. Pokemon Unite ya. Pokemon Unite ini udah bisa kalian top up di Pip Gaming Store. Buat kalian semua yang mau top up di Pip Gaming Store, langsung aja ke Pip Gaming Store. Biar acik kewer, acik onde ya. Jangan lupa top up di Gaming Store, wangi-wangi, murah, terpercaya, aman. Mwah. Anjay. Jadi itu aja dari gue. Sekian dari Pokemon Unite. Jangan lupa like, comment, subscribe juga, dan see you. Bye bye.